Oke, hari ini kita akan belajar tentang sistem rangka manusia dengan menggunakan pendekatan IBSE, Inquiry Based Science Education, dengan menggunakan kaedah modeling. Tapi sebelum tu, jangan lupa follow dan subscribe channel Cikgu Helmi untuk lebih banyak video yang bermanfaat. Kaedahnya mudah saja, murid dikehendaki untuk menyiapkan satu model rangka manusia dengan menggunakan bahan-bahan yang mudah diperolehi seperti straw dan juga botol mineral yang terpakai. Dengan menggunakan maklumat yang ada pada buku teks dan juga pada buku rujukan, murid perlulah menghasilkan model rangka manusia yang semirip mungkin. Semasa melakukan aktiviti ini, murid bebas menggunakan apa saja bahan yang ada di sekeliling mereka. Dapat diperhatikan juga bahawa kreativiti murid-murid ini sangatlah luar biasa, kan? Jadi tak sabar saya nak tunggu hasil akhir nanti. Ini adalah salah satu contoh model yang telah disiapkan dengan begitu baik sekali. Setiap bahagian tulang dapat disediakan dengan begitu baik. Malah kalau nak cantik lagi, bolehlah juga dilabelkan bahagian-bahagian tulang tersebut. Okey, jom kita tengok hasil akhir yang telah disediakan oleh murid-murid ini. Cantik kan? Semoga perkongsian ini memberi idea kepada guru-guru untuk mengajar tajuk rangka manusia dengan lebih baik. Sampai kita jumpa lagi pada kelas yang seterusnya. Bye!